Masuk saya kembalikan kembali. Hari ini shot pertama masih bisa mencapai kali ini kembali. Baik para pencinta bola Polimania, kita jumpa kembali di channel Revan Tarkam. Di kesempatan ini saya akan hadirkan kembali satu cuplikan video ataupun satu pertandingan di mana di turnamen Turis Cup yang ke-2 ya di Desa Cempaka antara RJM Mandala yang diperkuat oleh saudara Maman Petir dan juga Wisnu, ada Sumber Tani diperkuat saudara Warus dan juga Wendy. Selamat menyaksikan, selamat menonton, jangan lupa di like, di subscribe dan juga yang akan melaju ke empat besar di dalam tiga ini sama-sama kuat, sama-sama dihuni oleh pemain-pemain sekuat Tarkam dari RJM. Kita lihat ada pemain sebelumnya, ada Siti Wisnu dari Sumber Tani, ada Warus, ada Wendy. Kita lihat kali ini satu sampaikan dari Sumber Tani dari Rumah Tengah satu gosong untuk sementara. Ancangkan kepada nomor 22 seorang panci sedangkan di belakang kali ini Maman Petir gagal dari Rumah sampaikan tidak sempurna baik demi bertambah peluang kosong untuk sementara untuk Sumber Tani. Mari serang panci angkat sedangkan di belakang dia. Lagi-lagi bola tanggung dimanfaatkan oleh seorang Warus. Lagi masuk poin kembali bersama 3-0 kali ini. Acak-acak kali satu shot. Lagi di set-set Wisnu tadi. Masih bisa kembalikan Wendy. Satu set kacak dari Wendy dari Brasil. Poin punya poin terjadi untuk pemain-pemain dari seorang bertani tadi. Baik, kali pertama untuk Sumber Tani 4-0. Dari kali ini keuntungan. Poin pertama untuk Sumber Tani 5-0. Kali ini ancam-ancam Sumber Tani akan kembali melakukan suasana panci. Sejak kali ini panci salah. Luar berbeda kali ini. Baik, satu kita lihat. Dua sudah sabarkan Wendy. Warus gagal. Tadi tidak menyerangnya. Poin bertambah kembali 2-5. Timang sebentar. Ada serang center kembali salah. Sabarkan di belakang. Ada serang Adis. Benny. Kali ini bola sempat dari Benny. Tidak mampu dibalikan dengan sempurna. Poin pindah kembali sama terjadi kali ini adalah Ros. Timang sehingga putar Ros. Ancang-ancang sebentar angkat kali ini salah sekali. Keras datangnya bola. Ini Wendy. Lagi-lagi Wendy. Satu serangan keras dari salah Wendy. Mekaha diturunkan oleh pemain-pemain dari Sumber Tani. Kali ini kembali Warus. Sampai dengan sudah. Angkat satu lagi. Oh, cepat dilancarkan tadi oleh seorang Agus Sidi. Satu balasan yang tepat rupa-rupanya. Poin kembali berbeda untuk RJM. 3-7 Wisnu angkat 1-2-3-4-5. Terpaksa kita lihat seorang Wendy kali ini. Poin pertama RJM. 4-7 rupa-rupanya. Ajak-ajak melakukan sudah satu pergerakan cepat Denny.
asli dari Bukalapak Denny. Poin kembali bergeser pindah oleh pemain-pemain sumber dari lapangan. Kali ini ancang-ancang sebentar dan juga kepek kali dari belakang. 1-8 gerakan kali ini. Siapa salah berkumpul 6 dari RCM Selang Ambon. Baik pindah kembali ke sini 5-8 berkumpul 3 poin. RCC ini kali ini akan melakukan salah. Timbang-timbang sebentar dia. Satu-satu. Kacau luar banyak kali ini ada Sibu. Tiga poin tidak boleh terjadi 9-5. Timbang-timbang siap bersama WJ. Akan bersama belakang dari satu mengusok kanan clear. Apa yang terjadi bukan serbuk banyak orang kecil kali ini. Kembali poin pertama kembali. Untuk pemain-pemain dari sektor dan 10-5. Ancang-ancang poin. Aku lagi kali ini kesalahan dari pemain pemain dilakukan pemain-pemain RZM Masalah yang dibagian poin dengan 12 5 posisi kali ini kembali ancang-ancang satu poin dengan 3 kalinya satu pergerakan 8 petir ini masih bisa sikap bagi belakang akan kembali satu pergerakan cepat kali ini masih bisa dikontek poin ini dari bola
Mana? Lepi. Mana? 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 M